Asal dengar hal kematian, isteri aku mula menggigil. Assalamualaikum, terima kasih sudi siarkan cerita ni. Usia perkahwinan aku kini memasuki tahun kelima. Kami masih belum dikurniakan rezeki zuriat. Isteri aku pernah keguguran. Aku kenal isteri aku dah 9 tahun. Kami kenal sejak kami belajar di tempat yang sama. Aku tak tahu macam mana nak cerita mengenai isteri aku ni. Tapi aku harap korang boleh cuba faham apa yang aku nak sampaikan ni. Aku ada isteri yang sangat penakut sehingga orang sekeliling dia pun pelik. Tapi aku dah biasa sangat perangai isteri aku. Contoh perangai isteri aku, bila dia terdengar ada kematian, rakan FB meninggal ke, kawan sekolah, artis meninggal, kalau pendek kata, wajah yang dikenal atau pernah tengok meninggal, malam tu, dia mesti tak boleh tidur. So, dia akan minta aku berjaga. Tunggu dia tidur dulu. Kalau dia terjaga, dia akan suruh aku buka lampu bilik dan dia akan cuba tidur. Pernah juga beberapa kali isteri aku tak tidur langsung. Esoknya, dia siap-siap terus pergi kerja. Aku pernah tanya kenapa takut. Aku pernah tanya kenapa takut. Isteri aku kata tak boleh nak explain apa yang dia rasa. Dia hanya akan cakap takut. Itu belum jumpa van jenazah lagi. Dia punya peluk aku macam tak nak lepas. Selalu aku akan alihkan pandangan dia jika aku ternampak van jenazah. Aku akan tunjuk tempat lain supaya dia tak nampak. Bukan tu je. Contoh kalau pergi bercuti mana-mana. If tempat tu kawasan yang gelap, aku kena turun kereta dulu. Tanpa matikan enjin kereta, pergi ambil isteri aku dulu, hantar masuk dalam rumah, buka semua lampu. Kalau suruh dia keluar kereta dulu, memang kami berkampung lah dalam kereta jawabnya. Tiap-tiap hari lepas jemput balik kerja pun, aku kena masuk rumah buka semua lampu dulu, baru isteri aku masuk. Dan aku kena kunci pintu geril semua. Kalau check in kat hotel pula, katil mesti kena alih rapat ke dinding. Itulah pot dia. If kanan aku, kiri dia mesti dinding. Dan kalau tidur, mesti kena sentuh aku sikit untuk membuktikan aku ada kat situ. Dia kerap tidur membelakangi aku sebab dia akan rasa selamat dan selesa. Setiap kali tu jugalah perkataan minta maaf akan dia ucap sebab membelakangi aku. Yelah, aku kan suami dia. Tapi aku tak kisah pun. Pernah aku berkampung di rumah mak mertua selama sebulan sebab isteri aku tak nak balik rumah sebab takut. Isteri aku bukan takut duduk rumah tu, tapi sebab kami hanya berdua je di rumah. Dia ada satu perasaan takut. Nasib baiklah rumah mak mertua aku dekat. 10 minit je perjalanan. Dia akan berasa selamat sebab ramai dalam rumah tu. Berkampunglah kami sebulan kat situ gara-gara isteri. Ini berpunca lepas dia ikut aku dan mak dia pergi menziarahi anak kenalan mentua aku yang meninggal sebab kemalangan. Masalahnya, dia tak tengok pun jenazah. Duduk kat luar je, dalam kereta dengan adik dia. Sebabkan tu, dia takut balik rumah sendiri. Pernah sekali aku tengah tidur, masa tu pukul 1 pagi, tiba-tiba isteri aku kejut dengan aku. Ajak balik rumah mak dia. Aku dah agak dah kenapa. Tapi aku hanya diamkan saja dan terus bersiap. Kalau aku tanya dia kenapa, dia akan jadi lebih takut sebab dia sedang belagak cool depan aku. Pernah sekali tu aku tanya kenapa, dia terus menangis dan takut yang amat-amat sangat. Seolah-olah ada hantu depan dia. Dia pernah cakap, jangan tanya kenapa sebab bila dia kena bercerita, dia akan takut. Tapi bila sampai kat rumah mak mertua, bila aku tanya kenapa, dia akan bercerita dan dia tak berasa takut kat sana sebab ramai orang. Seperti biasa aku ikutkan dia sebab aku tak nak dia tak tidur sepanjang malam. Sampai dekat rumah mak mertua aku, kunci memang kami ada. Sedang dia sibuk mengemas tempat tidur kami, aku cek handphone isteri aku. Rupa-rupanya dia tengok ada orang hantar gambar pocong dengan ucapan selamat malam. Patutlah. Terus aku settingkan WhatsApp isteri aku, tukar bukan auto download. Sejak tu, isteri aku akan tanya aku dulu, gambar apa yang diorang hantar dalam grup. Kebanyakan grup kami sama kecuali grup kerja. Kalau aku tak ada bersama isteri aku, aku akan terus call dia. Kata delete terus gambar tu. Even kabur, kita boleh nampak juga kan. Baru-baru ni, aku tengok isteri dah berani sikit. Dia boleh duduk sorang-sorang kat rumah. Kalau sebelum ni, aku akan hantar isteri ke rumah mak mertua setiap kali isteri MC dan aku terus ke tempat kerja. Atau isteri hantar aku ke tempat kerja dan terus ke rumah mak dia. Setengah jam sebelum aku habis kerja, dia datang jemput. Tapi kalau ada benda yang buat dia takut, dengar kematian ke, iklan cerita hantu ke. Tapi jika ada benda yang buat dia takut, macam dengar kematian ke, yang boleh menggugurkan keberanian dia,
sedikit demi sedikit. Isteri aku pernah ajak aku pergi berubat. Dia kata macam mana nanti jika ahli keluarga kami meninggal. Mertua aku pernah berseluruh mengatakannya, isteri aku akan lari ke luar negara jika dia meninggal. Isteri aku belum pernah kehilangan ahli keluarga. Sepanjang hidup dia, hanya pernah tengok jenazah dua kali. Atuk saudara dan kawan kolej kami. Dia pergi juga sebab dia tak ada pilihan. Duduk luar dia van jenazah. Kawan-kawan semua nak tengok jenazah. Berpimpin tanganlah dia terpaksa ikut. Time ni belum kahwin. Tidur malam dengan mak dia. Lepas tu, dia mesti demam. Aku tak tahu mana tempat yang sesuai untuk berubat. Aku tak nak orang kata isteri aku paranoid. Sebab aku tahu keadaan ketakutan isteri aku bagaimana. Mak mertua pernah cerita yang dari kecil isteri aku ni memang penakut. Tidur bertemankan lampu bilik. Bila dah dewasa, baru pakai lampu tidur. Mungkin ke isteri aku seorang yang lemah semangat? Ada tak ahli keluarga korang macam ni? Ada tak tempat yang sesuai untuk berubat yang korang tahu? Pernah sekali pergi satu tempat ni, akhirnya aku balik sebab dipandang sinis. Dan aku tak nak isteri aku sedih sebab perkara macam tu. Kalau korang ada pandangan dan cadangan, bolehlah tulis di ruangan komen. Terima kasih.